Halo sahabat si semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Srika di sini. Kali ini sis nak masak sempedas ikan bawal ala sis. Macam mana cara sis buat sempedas ni? Jom tonton terus video sis. Jom cooking. Oke sahabat, sekarang bahan-bahan yang akan sis pergunakan untuk membuat sempedas ikan bawal, yaitu ini bawal emas dalam satu ekor yang besar ya sahabat, sudah sis potong-potong begini. Oke, selepas itu bahan gilingnya sis ada bawang merah, ini satu buah bawang merah, ini ada 5 ulas bawang putih, ini halia ya. Ini adalah lengkuas, ini akan sis geprek, ini sis blend dengan bawang merah, bawang putih dan halia. Ini digeprek ya. Ini ada tomato, limau nipis, ini daun limau, serai, daun ini daun kunyit, ini kincung, ini daun kesum, juga ada asam keping dan cili giling. Oke, macam mana cara sis buat? Tonton terus dan jangan di skip. Dan jangan lupa di like, share and subscribe channel sis. Jom kita masak. Let's go. Oke, mula-mula sis akan blend bawang merah, bawang putih dan halia. Sis masukkan minyak secukupnya. Secukupnya saja ya sahabat. Oke, setelah minyak panas, sis akan masukkan sedikit bawang merah dan bawang putih, satu siung bawang putih. Bawang merahnya dalam kalau yang besar itu 1/4 nih ya. Kita tumis dulu. Buat dia sampai naik bau dan kekuningan ya sahabat. Selepas kuning, kekuningan begini dan naik bau, sahabat masukkan bawang merah, bawang putih dan jahe atau halia yang kita blend ke dalam. Bagi dia sebati dengan bawang goreng tadi ya. Ini sis tambahkan sedikit air. Lepas itu kita kacau. Jadikan dia sebati ya sahabat. Kacau-kacau. Selepas itu kita masukkan cili giling dalam. Ini cili giling sudah, ini cili kering yang sudah sis giling ya sahabat. Ini sis masukkan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam 8 sudu. Dalam 8 sudu makan ya sahabat. Kita kacau-kacau sebati dengan api sedang. Bagi dia wangi dan naik bau ya sahabat. Selepas itu sis masukkan, ini adalah lengkuas, lengkuas yang sis tumbuk ya. Lalu serai juga sis tumbuk, 2 serai. Kacau dia sebati bagi dia naik bau dan wangi. Terus sis akan masukkan ini daun limau yang sudah sis cuci, masukkan ke dalam. Ini daun kunyit yang juga sudah sis cuci, masukkan ke dalamnya sahabat. Dan ini adalah daun salam. Sis masukkan semua daun-daunnya ke dalam. Sesudah cili dan bawangnya semua tercampur begini dan wangi, kan ini sudah mengering ya sahabat. Kita masukkan kentang. Kita masukkan kentang dan kita kacau-kacau terlebih dahulu. Selepas itu kita masukkan ikan-ikannya yang sudah kita potong bersih. Kita masukkan saja ke dalam. Pastikan ikan-ikannya sudah bersih dipotong ya sahabat. Potong bersih dan dicuci bersih. Masukkan semua.
kacau sebati. Kacau sebatinya, sahabat. Tak lupa pula kita masukkan daun kesumnya ke dalam. Ini kita patah-patahkan saja, sahabat, ya. Ini kita kacau dulu sebati. Sebelum kita bagi air, ya. Lalu kita masukkan air ke dalam. Masukkan air secukupnya. Seberapa sahabat mau, kuahnya banyak atau sedikit, itu terpulang kepada sahabat, ya sahabat. Masukkan sedikit lagi. Masih suka. Sebab kalau sempedas ini, ya, kalau udah bermalam, kuahnya itu semakin enak, sahabat. Jadi sih suka kalau banyak kuah. Sis akan masukkan ini kincung. Sis akan masukkan kincung. Tangkai dia wangi, ini pewangi aja. Sis masukkan tomato yang dipotong. Satu buah dipotong 4. Itu sis masukkan bendi, ya sahabat. Ini tak tahu kalau di Indonesia apa bahasanya, ya. Ini kalau di tempat di Malaysia, bendi. Kita kacau-kacau lagi. Kita kacau-kacau sebati lagi. Ini belum asam kan, sahabat, ya. Untuk mengasamkannya, bagi dia kacau dulu, ya. Masak sempedas ini senang saja. Di sini sis masukkan 2 keping asam keping. Masukkan ke dalamnya. Lepas itu kita kacau lagi. Kacau sebati lagi. Dan kita bagi perahan asam limau. Jeruk nipis, ya. Asam limau atau jeruk nipis. Bagi dia ada asam-asamnya, ya. Lepas itu sis akan bagi garam secukup rasa. Ini garam, ya. 2 setengah lah. Oke, 2 setengah sudu teh. Selepas itu kita kacau lagi sebati. Dan tidak lupa kita kasih gula, sedikit gula dalam 1 sudu teh, ya. Sis pakai tangan aja. Dalam 1 sudu teh. Jadi sempedasnya ada rasa pedas, manis, asam dan asin. Ha, nano-nano. Nanti sahabat boleh rasakan sendiri, ya, kalau buat, ya. Ini ikut cita rasa. Tunggu sampai mendidih. Wah, enak sekali nih, sahabat. Silakan dicoba, ya. Yummy. Ini akan sis coba terlebih dahulu, ya, sahabat. Sis coba udah rasa belum? Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya udah pas, asamnya udah pas, gulanya udah pas, semua udah komplit. Sedapnya. Oke, sahabat. Ini dia sempedas ikan bawal siap. Ini dia, sahabat, ya. Selamat mencoba. Mudah-mudahan video sis bermanfaat bagi sahabat sis semua. Assalamualaikum. Bye-bye.